Halo guys, di sini aku mau bikin tutorial makeup rutin aku sehari-hari. Pertama, aku mau pakai serum. Pakainya dikit-dikit aja ya. Diolesin ke wajah. Serum aku udah mau habis. Hehehe. Apa ya kegiatannya? Biasa aku tunggu sampai 2 atau 3 menit. Biar serumnya meresap. Aduh, ngapain sih aku? Setelah itu, aku pakai blush on checklist dari Emina yang shade 02 warna pink. Nah, aku pakai dikit-dikit aja. Terus aku ratain di pipi aku. Di sini aku mau tambahin dikit lagi. Ya ampun. Rambut mulu yang gua pegang. Ngapain sih Rianti? Setelah itu aku mau pakai bedak baby cushion dari Emina yang shade 02 natural. Hehehe. Di sini tiba-tiba teman aku datang, guys. Ayo. Ngapain? Nah, baby cushion-nya ditap-tap aja ya. Jangan digeser-geser gitu. Supaya baby cushion-nya cushion. Ah, itu stay di wajah. Malu banget gak sih? Nah, ngeplaynya agak lama ya guys, soalnya
biar meresap gitu, biar apa sih, biar cushionnya tetap di wajah biar nggak nge-crack. Nah, di sini aku mau tambahin lampu supaya wajah aku kelihatan lebih jelas, nambahin pencerahan. Jangan lupa pakai juga di leher supaya nggak belang. Nah, ini baby cushionnya cukup buat nutupin jerawat. Medium cover, bukan full cover. Cocok banget buat dipakai make up sehari-hari. Dan ini benar-benar ringan banget. Nah, di sini aku udah selesai ngeplay BB cushionnya di muka aku, dan aku mau pakai alis, tapi aku nggak pakai pensil alis. Aku cuman pakai apa sih namanya? Ya itulah, aku belinya itu udah lama banget, belinya di Shopee cuman 25.000. Dan di sini aku memang kalau pakai alis itu nggak mau yang tebal-tebal gitu loh, biar kelihatan lebih natural ya, karena aku pikir kan cuman buat sehari-hari lah. Aku pakainya cuman diisi-isi aja di bagian alis yang kosong.
Nah, di sini lampunya tiba-tiba agak redup gitu. Di sini aku mau pakai lip tint, tapi lip tint aku nggak tahu kemana. Aku coba cari dulu. Ini guys, lampunya tiba-tiba redup. Aku coba nyalain lagi, soalnya baterainya habis. Nah, lebih cerah kan? Hehehe. Berhubung karena lip tint aku nggak ketemu, aku nggak ada yang ketemu deng. Nah, aku mulai pakai di dalamnya aja, di dalam bibir aku. Setelah itu aku mau pakai softlens warna hitam. Yang diameter 16. Because mata aku emang supaya mata aku kelihatan gede gitu. Nah, guys. Setelah itu aku mau pakai maskara. Ini juga aku beli di Shopee, harganya sekitar cuman 40.000. Dan ini juga maskara aku. Dan di sini juga aku nggak mulai habis. Jadi kontur nggak pakai itu, harus eyeliner rata. Ya, makeupnya itu ya seadanya aja. Oke, okay guys, selesai pakai maskara. Nah, di sini aku lupa, guys, mau ngeset muka aku pakai powder. Aku pakai
aku ngeset muka aku pakai powder dari Emina yang set 02 natural. Oke, selesai. Oke, guys. Terima kasih. Aku udah selesai ngeset muka aku pakai powdernya tadi. Nah, di tutorial makeup ini aku enggak pakai eyeshadow karena aku pikir cuman buat makeup sehari-hari. Oke. Terima kasih buat yang sudah nonton. Tunggu di video aku selanjutnya ya. Ini aku mau kasih lihat dulu hasil make up aku. Sumpah si Kenny itu ini lalu bersambit nanti kalau dia mohon maaf, aku mau tambahin lip tint-nya lagi. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Bye-bye.